sendiri. Itulah Bu, akibatnya kalau beli rumah dari hasil uang togel. Itu kan uang haram Bu. Iya, giliran kesusahan aja dia butuh tetangga. Tolong. Makanya kalau jadi orang itu gak usah sombong, apalagi tak kabur, betul gak Bu? Kita kehabisan air Run, talinya jauh. Iya Run, saya coba cari kesana Run. Cari air! Run, pergi Run, angin kenceng banget Run. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pergi. Ron, pergi Ron. Loh, apinya sudah menjalar kemana-mana Ron. Kayaknya rumah lo gak bisa diselamatin lagi Ron. Rumah gua ambil, oke. Badron, tolong. Jangan, Pak. Jangan dijual, Pak. Ini barang kita satu-satunya. Ani, ntar kalau gue menang juga, gue beli yang baru. Bohong. Kemarin jual TV, terus jual lemari, amblas. Habis semua gara-gara togel. Iya, nanti semua gue ganti. Berapa kali Bapak yakin ini akan berhasil, nomor ini akan keluar? Mana buktinya, Pak? Pak, Bapak sudah tergila-gila sama togel. Jangan ngarepin togel, Pak. Nomor yang gue beli, bagus, pasti keluar. Udah deh. Kalaupun keluar, uang itu haram, Pak. Uang togel haram. Jangan, Pak. Dani, jangan basah gue dah. Pak. Ini sepeda-sepeda gue. Gue mau jual, kek. Gue mau buang. Lu kasih amat sih. Jangan, Pak. Pak. Bapak. Buset, baru nongol lu? Iya, pasang ini semua nih. Cepat buruan pasang, ntar kehabisan waktu lu. Iya. Gila lu, Run. Duit sebanyak itu, lu mau pasangin semua? Gila. Emang kenapa? Duit gue sendiri. Aduh, Run. Lu waras kan lu? Hah? Nggak gila kan lu? Ya? Lu lagi pakai rese ah. Run, kalau bisa, lu pasangnya jangan banyak-banyak. Yang wajar-wajar aja lah. Alah. Run. Nomornya ini. Pasang semua. Lu udah mikir, Run? Masang sebanyak ini? Lu lagi. Udah, tulis aja. Udah, tulis. Nih, Run. Nah. Semoga beruntung, Run. Lu lihat aja. Kalau ini nembus. Yo. Oke, Run. Awas. Enggak kali ya. Biarin aja lah. Enggak, gua sih kasihan sama teman. Kalau kena, kalau kagak. Pak, udah malam enggak masuk. Udah kamu duluan deh. Masya Allah. Kenapa suami saya orang yang gila togel? Ya Allah. Berilah petunjuk agar dia sembuh dari penyakit itu. Udah masuk duluan. Terima kasih, Bos. Run, nomor lu tembus, Run. Lu kaya, Run. Run, tembus nomor lu. Hati-hati tuh barang, jangan sampai lecet ya. Ini juga lukisan mahal tuh. Ya, Om. Waduh, lo sekarang udah kaya ya, Run ya? Kalau lo mau jadi orang kaya, gampang. Ya, asal lo mau otak-atik nomor, jadi deh orang kaya kayak gue. Kalau begitu, saya mah mau belajar sama kamu saja, Run. Pokoknya, lo rajin utak-atik nomor togel. Lu bakal kaya deh. Percaya sama gue. Tapi Run, meskipun kamu sekarang kaya, punya banyak duit, tapi duitmu itu gak berkah. Duit haram. Lu jangan ngomong sembarangan lu. Gak gampang dapat duit kayak gini.
Lu pikir gampang apa? Tapi kan tetap aja itu dari hasil mengundi nasib. Haram hukumnya, Run. Duit panas. Mana ada duit panas? Memangnya api? Hah? Duit panas itu maksudnya duit yang bisa mendatangkan bencana. Kalau dimakan sama anak bini, gak akan dapat berkah dari Allah, malah bisa mendatangkan bencana. Lu gak usah bawa-bawa nama Allah deh. Kalau lu gak ngerti, jangan sok tahu. Ini benar, Run. Saya gak bohong. Yang kayak begitu itu emang haram. Nanti bakal dilaknat Allah. Paling lu sirik loh. Lu sirik sama gua kan? Hah? Gak usah bawa nama-nama Allah. Gak ada hubungannya sama Allah. Lu cemburu sama gua kan? Hah? Astagfirullahaladzim. Udah pergi sana kalau gak suka. Gak usah di sini. Pergi, pergi. Ya udah, Run. Kalau kamu gak mau dengar kata-kata saya. Assalamualaikum. Salam. Orang sirik. Iya. Lu lihat kan? Iya, iya. Aduh! Nggak mungkin ini. Ini angka sial ini. 1 sama 3. Aduh! Ya. Hei, gua kasih tahu sama lu ya. Di mana-mana angka sial itu 13. Bukan 1 sama 3. Nggak juga. Gue pernah dengar ada orang malah nomor ini angka keberuntungannya. Pasti nomor ini keluar. Lo jangan yakin dulu. Kombinasi angka-angka ini emang bagus, tapi keluarnya nggak sekarang. Ya menurut mimpi gue semalam, ada bulan dikejar matahari. Bulan berarti kosong. Hah? Matahari berarti 5. Iya nggak? Bulan itu nggak selalu kosong. Dia bisa 3. Bisa 8. Ngarang aja lu ah. Di mana-mana bulan cuma 1. 1. Satu dari mana? Salah. Kayaknya bulan itu 6. 7 kali. Pak. Justru itu. Kita-kita di sini itu ngandalin lu. Karena lu itu orangnya membawa hoki. Gua lagi buntu. Aduh. Ya mau ke belakang ya. Alah. Sirun! Bini lurut. Apa sih? Hah? Udah. Lo lihat dulu deh. Ya. Buruan. Ya. Bini lo buruan. Cepat. Ya ampun. Ini kenapa lagi sih? Buruan, bawa ke rumah sakit. Telepon ambulan. Udah, biarin aja begitu. Suami biasa begitu, pasti tegang nunggu kelahiran anak pertama. Pasti dia itu sudah nggak tahan untuk menimang anak. Ya tapi kan nggak enak dilihatnya. Mondar mandir kayak gitu. Gak usah gelisah gitu dong, Run. Dulu gue juga begitu. Waktu istri gue mau lahiran, gue tenang-tenang aja. Udah, Run. Bayi lu pasti lahir. Gak usah ciut kayak cecurut gitu dong. Siapa yang gelisah nungguin bayi? Gue lagi mikirin nomor. Sakit yang keluar ya. Gila lu ya. Bini lu mau ngelahirin, lu mikirin togel. Ada-ada aja lu. Astagfirullahaladzim. Dokter, kenapa bayi saya, dokter? Ibu sabar ya, Bu ya. Ya. Kok tidak ada suara tangisnya? Dokter, mana bayi saya, dokter? Mana bayi saya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika.
rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah selesai. Kira-kira nomor berapa ya? Nomor yang di kuburan juga bisa tuh. Ini hari apa sih? Rebo. Ini kalau rebo? Satu. Satu. Tapi kapan kuburan ada berapa? Wah, itu kok gak mikirin tuh. Ini bisa empat juga. Kapan kuburan tuh yang penting? 41. Ya udah 14. Nah, ya udah ulang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, mari silakan masuk. Ayo. Ini ada apa rame-rame? Astagfirullahalazim. Mereka mau tahlilan, Pak. Mau mengaji. Buat apa tahlilan ngaji? Hah? Nggak ada gunanya. Paling nanti mereka habisin makanan. Udah pulang-pulang. Pak, tapi itu kan amal baik. Amal baik apaan? Lagian yang mati kan cuma bayi. Bayi itu kalau mati langsung masuk surga. Nggak perlu tahlilan. Nggak perlu ngaji-ngaji. Pulang. Astagfirullahaladzim, Pak. Pulang! Pak! Bu! Pulang, gak ada usir. Pak! Duh. Sampai kapan aku menghadapi cobaan seperti ini, Allah? Dari hasil diskusi yang panjang, pengamatan yang cermat, nomor yang kita pasang 4159. Ini pasti tembus. Gua pasang. Udah nggak ada perubahan lagi nih? Nggak. Udah mantep tuh, Ron. Ini nomor mantep. Pasti keluar. Dapat dari mana nih nomor? Ini hasil rumus. Kombinasi dari tanggal kematian anak gua sama nomor kuburan. Oh. Pasti tembus. Nih. Ya. Gua cabut dulu ya. Oke. Okay. Ya, 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 ya. Run. Jangan lupa Run ya. Yo, lupa Run, bagi-bagi Run. Wah, kalau gitu saya pasang nomor yang sama dengan si Run aja. Ah. Nih. Saya juga. Kamu mau pasang berapa, Lam? Saya mau pasang 50.000. 50.000 enggak bisa kaya kamu. Oh, kalau gitu mah tambah lagi 50.000 jadi 100. Kalau itu ada kemungkinan jadi kaya kamu. Sini, sini. Nih. Ya, udah dapat ya. Mudah-mudahan. Pak, mang lihat. Pasang juga. Masa bandar masang juga? Kayaknya rumusnya si Irun itu jitu. Nyesel lo. Ntar aja. Jangan ntar, nanti lupa. Ya udah, cerewet banget. Wah, yang penting dapat. Ini nomor beruntungan. Pak, kayaknya perut ibu sakit nih. Kita ke dokter ya. Kamu tuh kenapa ngeluh-ngeluh? Hah? Orang kalau dibawa sakit ya sakit. Kalau dibawa sehat, sehat. Gimana kita ngebawanya? Kasihan ya anak kita, Pak. Belum sempet diizinin main sama kita. Kenapa sih diungkit-ungkit terus? Udah, lupain. Ambil bagusnya. Kayak tanggal kematiannya, nomor kuburannya. Itu baru bawa untung. Astagfirullahaladzim. Untung gimana, Pak? Apanya yang untung? Kamu itu tahu apa sih? Hah? Udah tidur sana? Ngoceh melulu. Aduh, Pak. Perut ibu sakit sekali, Pak. Pak,
Tolong ibu, Pak. Ibu udah gak sanggup. Antar ibu, Pak. Nanti kalau ibu jatuh di jalan gimana nih? Aduh, sekali ini aja, Pak. Nggak lihat saya lagi sibuk. Pergi sana. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa suami hamba. Berilah ia teguran dan peringatan agar dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan mendurhakai Engkau, ya Allah. Hah? Ya Allah, astagfirullah. Itu bukannya Bu Ani? Iya, ya. Mana dia sendirian? Ya, bu, cepat Bu, kita tolong bantu, Bu. Ayo, ayo. Assalamualaikum, Bu Ani. Bu Ani mau kemana? Saya mau ke dokter, Bu. Ya, kok sendirian? Emang suaminya kemana, Bu? Ibu gak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu, gimana ini, Bu? Ya, bawa ke dokter, Bu. Astagfirullah, ya Allah. Ini suaminya kemana lagi? Aduh. Bagaimana, Dok, kondisi Ibu Ani? Apakah Ibu Ani baik-baik saja, Dok? Ibu Ani, saat ini kondisinya dalam keadaan kritis. Masya Allah. Ini berkat keberuntungan Sirun. Hore, kita beri tepuk tangan untuk Sirun. Hidup Sirun. Hidup Sirun. Silahkan, Dok. Kamu ngomong sekarang. Aduh, terima kasih. Gua itu memang orang yang punya hoki. Ahli dalam ramu angka-angka. Jadi mulai sekarang, gue memberi gelar sama diri gue sendiri. Master of Togel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sirun. Eh, sembarangan saja kamu, Teh. Mulai sekarang, Sirun Teh ada julukannya Master of Togel. Nyawa tidak? Sini dulu, Run. Lu ada apa? Mau minjem duit? Istri kamu, Run. Sekarang sedang kritis di rumah sakit. Kondisinya parah, Run. Oh, cuman itu. Gue pikir ada apaan. Gue udah bilang, jangan ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit. Dasar bandel. Tapi Bu Ani kelihatannya parah, Run. Heh, itu akibatnya kalau istri nggak nurut sama suami. Cepat, Run. Bu Ani perlu pertolongan. Dula, lo nggak usah ngurusin bini gue. Lo urusin diri lo sendiri aja. Run, tapi Bu Ani parah, Run. Alah, udah pergi dari sini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gua itu gak mau diganggu urusan yang remeh. Bini sakit kan biasa. Manja amat sih. Udah, ke rumah sakit aja dulu, Run. Udah, Run. Dia kan ngurus juga lo. Iya kan, istri itu nggak boleh ditelantarin. Kasian kan dia. Ya udah, sekarang mendingan lu jenguk dulu istri lu kesana. Eh, lu pada nggak usah ikut campur urusan rumah tangga gue. Gue mau nengok kek, mau kagak. Gimana gue dong? Kita tuh bukan ikut campur, Ron. Tapi istri lu itu, Ron. Eh, kalau lu suka sama bini gue, ambil sana, tebus tuh di rumah sakit. Gue nggak peduli. Jenazahnya sudah kami mandikan, jadi bapak tidak perlu. Sekarang, tolong bapak tanda tangan.
rumahnya Mas. Ya Allah, kasihan sekali nasib Bu Ani itu ya Bu. Jadi sejak waktu itu kita antar Bu Ani ke rumah sakit, si Run sama sekali tidak menengok istrinya sampai dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Si Run, kok tega banget ya jadi laki kayak begitu ya Bu. Iya, benar-benar suami durhaka si Run. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu, kita bilangin tetangga yang lainnya Bu. Ayo. Semalam gua mimpi ada ular berenang di air. Berarti 1881. 6 juga bisa. 9 juga bisa. Semuanya juga bisa. Tapi mana yang paling sip, itu yang kita pilih. Gimana? Oke? Irut. Master. Nomor lulu ini kagak ada yang jitu. Emang ular nomornya begitu? Coba. Apalagi nomor yang pas buat ular? Hah? Kalau yang itu bukan. Lantas, nomor yang pas buat ini apa, Master? Nah, ini. Ini nih, nomor jitu. 2312. Masa sih? 2312. 2312 berarti pasti jitu itu. Kayaknya itu tanggal hari ini. Gua tahu. Lu pasti dapetin dari nisan bini lu, iya kan? Oh, lu tahu sih? Ya ampun, Run. Bini lu tuh udah mati. Bukannya lu sedih, malah nisannya lu mampatin buat pasang togel. Lu gila apa? Lu udah sinting? Yang mati itu bini gua. Ngapain lu rese? Run, gua ini temen lu. Ini saatnya lu harus berduka. Bukan lu masang togel mulu. Suka-suka gua dong, gua mau main, kek. Emang kenapa lu? Nggak suka? Nggak suka, pergi sana! Brengsek lu. Hah, rasain nih! Sudah. Ngapain lu berdua berantem? Kayak anak kecil aja lu. Temen lu ya. Mulai sekarang lu bukan temen gua lagi. Siapa lagi yang mau temenan sama lu? Ya udah, pergi sana. Oke. Gua pergi. Tapi dengerin dulu ya. Dengerin dulu semua. Gua udah muak dengan semua ini. Gua gak bakalan masang togel. Bacot lo ya. Kayak orang bener aja lo. Nih barang. Tambahin dong, ini kan masih bagus. Kalau lu jual harga tinggi, gua mau jual berapa lagi ntar? Ya 400. Gini aja deh, gua ambil jalan tengahnya. 350, gimana? Lu pelit amat sih ya. Kalau nggak mau, lu bawa pulangnya TV nih. Ya udah, mana duitnya? Ngomong-ngomong, lu bakal masang togel lagi? Lu kagak kapok-kapok sih? Lu udah gak jitu lagi sekarang lu. Kalau gua gak masang mana bisa menang. Tapi lu udah gak jitu lagi. Tau gak? Udah, mana sih dia? Cerewet amat sih lu. Kasih. Saya mah tidak habis pikir. Sekarang si Sirun pasangnya gila-gilaan. Kayaknya dia itu penasaran. Sudah berkali-kali gak tembus-tembus. Tapi kan, kalau terus-terusan begini, bisa-bisa dia makin miskin aja. Kan belum tentu apa yang dia pasang itu bakalan tembus. Iya, hokinya sudah habis. Sekarang yang tinggal mau tahu apa? Sialnya. Udah keluar belum? Belum. Aja nunggu Mehmet. 9, 7. Tenang. Nomor yang keluar hari ini
2 9 7 0. Gue menang, gue menang. Sekarang gue yang menang. Sekarang gue jadi masternya. Gue masternya, Ron. Gue menang. Nih, ya. Astagfirullahaladzim, Run, kok jadi begini? Siapa lo? Gua, Rokib, temen lo. Oke, ah, lo ngapain kayak orang bener lo, ha? Kagak pantas pakai, kagak pantas. Masa pemain togan pakai begini, Rokib. Run, gua udah nggak main toge lagi. Halo, mimpi apa gua semalam ketemu lu kayak begini? Aroke, lu aneh tau? Astagfirullahaladzim. Ya nih, lu jadi saya lo insaf. Aroke insaf, eh? Aneh lo. Pemain togel kayak begini. Run, benar-benar lu gak berubah ya. Aduh, si Rokib insya. Rokib. Ya Allah, selamatkanlah dia dari kebodohan, kemaksiatan. Lindungilah dia ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ani istriku, tolong kasih tahu aku nomor yang bakal keluar. Aku sudah jatuh miskin. Kenapa tuh si Sirun? Udah insap dia. Wah, lu perhatiin tuh, dia lagi ngedoain bininya. Mungkin dia nyesel gak ngeliat bininya meninggal waktu di rumah sakit. Ya, syukurlah kalau dia udah sadar ya. Paling tidak kamu kasih tanda-tanda. Ya. Nanti malam kamu datang dalam mimpi ya. Awas kalau enggak. Gak mungkin, gue gak percaya. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Betul, kayaknya si Sirun memang benar-benar udah sadar. Ya bagus kalau dia mau nyesali diri. Udah utangnya banyak, hartanya habis lagi. Iya. Sudah dia jual semua hartanya, habis. Yang tinggal cuma rumahnya. Iya, rumahnya doang. Nah, dia mesti jual rumahnya untuk bayar hutang. Itulah, dia nggak mau jual rumahnya. Gua ini udah bilangin habis-habisan. Tetap aja dia gengsi habis. Kalau gengsi sih nggak usah ngutang. Udah nggak kerja, hartanya habis buat beli togel. Ngutang terus, nggak berhenti-berhenti. Coba lihat aja, pasti dia mau ngutang lagi. Sirun! Kok mesti ngutang-ngatik togel? Katanya udah insap. Insap apaan? Dengar-dengar lu udah sering ziarah ke kuburan bini lu? Iya, ini gua dari sana. Gua dapat tanda-tanda, makanya gua mau pasang nomor yang bagus. Jadi? Ya gua mau pasang. Ya ampun, kirain udah insap, malah menjadi jadi. Oke. Sekarang lu mau pasang nomor berapa? Ya nomor yang bagus tadi. Ya enggak boleh. Gua enggak mau ngeliat lu ngutang lagi di tempat gua. Pergi sana, pergi. Gua enggak mau ngeliat muka lu, pergi. Enak aja lu ngutang. Tapi kan kita dapat duit dari dia. Pokoknya enggak boleh. Pergi, gue bilang pergi. Gue gak mau ngeliat lu. Eh, bayar utang. Tenang. Utang belum dibayar, mau ngutang lagi. Dasar sialan. Emang bapak goyak lu mau bayar? Pergi gak lu? Tenang. Siapa mau bayar, pak? Gue gak mau ngeliat muka dia lagi. Gue bosan. Gak tau diri, udah banyak utang. Hei, rengsek.
Buset, gua kira setan lo. Mau apaan lo? Udah punya duit lo? Ini, Matt. Gua tuh punya rencana mau jual rumah. Lu mau jual rumah, Ron? Ah, lu yang bener aja lu. Kata anak-anak sama teman-teman lu paling geng jual rumah. Kok tumben-tumben ya lu mau jual rumah? Ini, Matt. Gua buka kartu nih sama lu. Apaan? Sebenarnya rencana untuk jual rumah itu udah lama. Cuman kan gak enak dibilang sama orang-orang. Si Irun jual rumah, ya kan? Iya, gue ngerti lu deh. Nah, lu kan CS gue. Iya. Gue ajak lu kerja sama. Gue mau masang togel. Nah, lu yang bayarin, ya? Oh. Nah, nanti kalau rumah udah laku, gue bayar utang gue. Oh gitu, lu mau ngutang lagi sama gue? Iya, Matt. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Apalagi tuh bini lu tuh. Tenang aja, Run. Lu tinggal sebut nomor berapa yang lu mau pasang. Ah, lu catat deh. Oke deh. Eh, berapa? Bangun. Run. Bangun. Udah subuh. Aduh. Ngapain sih lu ganggu orang tidur? Lu gak suka ya lihat temen lu lagi senang? Kita sholat subuh dulu. Gue masih ngantuk lah. Kalau kita bangun subuh, lantas kita cari rezeki, insya Allah kita dapat rezeki banyak. Bohong. Kalau kita bangun siang, rezeki kita diambil sama yang lain. Itu logikanya. Alah, lu sekarang suka ceramah ya? Sekedar ngingetin aja. Gua udah bosen diceramain. Ceramah gak ngasilin duit, tau. Yang maha memberi rezeki itu Allah. Kita harus percaya dia. Gua kagak percaya sama yang namanya Allah. Ah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bu, subuh-subuh begini kok ada petir ya? Udah lo pergi sana. Astagfirullahaladzim. Gua gak suka dengan ceramah lo. Gak mutu. Ah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ini mau apa lagi, ha? Mau ceramain gua tentang agama? Udah gak mempan! Ya pergi sana! Sabar, Run. Tenangkan pikiranmu. Gua juga sabar, yang gak sabar lo! Pergi dari sini, pergi! Gua ajar lo! Pergi! Ayo, Kip, kita pergi. Mari, Kip. Hei! Gua gak takut sama petir! Gua tantang lo! Hah! Besok gua kaya! Besok gua kaya! Gua gak takut! Hei! Gua besok kaya raya! Gajah berjalan di atas seng. Suaranya keras. 8. Ah. 8 itu angka pasti. Ini nomor jitu. Gua kali ini bakal menang. Gua pasti menang. 9, 7, 6, 8. Ya. Silun! Silun! Apa? Nomor lo keluar nih! Nih! Nomor lo keluar! Buruan, Drun! Hah? Yang bener, Drun! Ini nomor yang lo pasang. Ini, lihat ini. Keluar nih, nih. Ini nomornya? Ya kan? Tuh kan? Hah? Lihat kan? 9, 7, 6, 8. Apa gue bilang? Ini yang disebut sama si Memet tadi nih. Ayo, Run. Kita ambil duitnya. Ayo, Bro. Kita ambil duitnya. Loh,
Kok bengong sih? Ayo dong, ambil duitnya. Ya, oke, oke. Ayo, cabut, cabut. Duit. Oh, men. Nomor gua kena, kan? Betul, pas. Emang lu jutir, Run. Gua juga dapat, Run. Emang lu gak salah lagi? Emang kemarin-kemarin gua lagi sial melulu. Tapi keberuntungan kembali sama gua. Hah? Karena apa? Karena gua master of togel. Tapi ingat, lu masih punya utang sama gue. Matt, lu gak usah khawatir ya. Ntar semua utang lu gua bayar. Yang penting gua gak jadi jual rumah. Rumah lu masih utuh, tenang aja. Lu tahu kenapa? Gua gak mau jual rumah. Hah? Rumah itu hasil dari togel. Oh. Jadi pantang dijual. Rumah itu membawa berkah sama penghuninya, sama gua. Assalamualaikum. Eh, Kip. Ngapain kemari lu? Hah? Mau ngajak sholat? Ada waktu buat sholat. Bukan. Gua bukan mau ngajak sholat. Tapi gua mau ngasih tahu rumah lu kebakaran. Bercanda lo. Rumah lu di dalam api, kebakaran. Kompor gua. Sialan. Wah, aduh. Pinggir lu. Ah. Waalaikumsalam. Rokib, siapa itu? Sirun. Semenjak rumahnya terbakar, dia tinggal di masjid ini. Dia sudah tidak punya tempat tinggal, keluarga pun tidak ada. Alhamdulillah, sudah 3 bulan dia tekun beribadah. Subhanallah, dia sudah insyaf. Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.